Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba mengulik website dari e-proposal BOP Pendidikan Kesetaraan. Kita buka dulu. Sebelumnya sudah login, tutorial login sudah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tampilan seperti ini. Ada beberapa bantuan. Nah, di sini kita akan coba masukkan rekening dan NPWP terlebih dahulu, ya. Nomor rekening sudah disiapkan. Nomor rekeningnya ini. Nomor rekening paste saja atas nama PKB Paradika. Pas nama bank, lalu kantor cabang, ya ini sesuaikan dengan masing-masing lembaga saja. Yang terakhir NPWP. Ya, jangan lupa di sini silakan lampirkan file scan buku rekening. Ini kita open saja, keluar di sini. Ya, ini untuk membuat kalau salah ada kita simpan. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, oke, sekarang kita coba daftar pengajuan. Nah, di sini kosong. Ya, untuk memunculkan ini kita harus scroll ke bawah. Nah, klik yang ini, edit. Otomatis dia akan muncul yang paket A. Nah, jangan lupa kita perbaharui proposal. Nah, lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah, baru upload berkas yang sesuai yang ini. Ya, kita klik ini. Misal kita mau upload NPWP, kita browse. Nah, NPWP. NPWP diklik sini. Nah, kita upload lah. Lalu scroll lagi ke bawah. Nah, tiga berkas kita upload lagi, dan anggaran biaya RAB paket A, ya, lalu di upload sudah berhasil di upload scroll lagi ke bawah. Sekarang surat permohonan bantuannya kita klik upload berkas. Nah, ini baru dua, ada kurang satu berkasnya atau NPWP nya kita klik PWP browse NPWP. Oke, sudah muncul, kita klik. Nah, ini kalau ada error gitu berarti namanya sama, kita harus perbaiki kurangan BP, ya. Artinya kita rename dulu, rename jadi 5.2 misalkan. Kita ulangi terus. Nah, namanya sudah beda, kita upload. Nah, ini sudah berhasil nampaknya. Nah, daftar, nah, ini sudah lengkap.
itu adalah cara mengupload daftar berkas proposal, semoga bermanfaat. Nah, ini tinggal menunggu verifikasi dari pihak terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.